Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Afatu sib'in siklu jismin qaswatul qalbin izalatu fitnatan mutamal mila tada'ifu jismin an ibadati rabbihi jalbun linawmin fahzaranhu wa abhilan. Afatu sib'in, bencana-bencana kenyang. Jadi kenyang mempunyai bencana, ada bencananya, malah petaka. Siklu jismin, berat badannya, berat badannya, berat buat ibadah jadi berat. Qaswatul qalbi, keras hatinya. Al-izalatu fitnatan, menghilangkan kecerdasan. Mutamal mila, tidak kokoh pendiriannya. Tada'ifu jismin, melemahkan badan. An ibadati rabbihi, daripada ibadah kepada Tuhannya. Jalbun linaumin, menarik bagi tidur. Jadi tidur mulu. Ya, jadi orang yang makannya banyak tidur mulu. Makannya banyak tidur mulu, gemuk badannya. Ya ada juga sih orang yang enggak tidurnya sedikit, gemuk ada yang potongannya begitu, ada. Sedikit tidurnya, tapi gemuk. Ada. Fahzaranhu wa abhila, hati-hati oleh makan dia. Maksudnya jauhin tidur itu. Wa abhila, ya. Abaikanlah olehmu. Ai afatus syib'i al-mu'tadi sittun. Artinya bencana-bencana kenyang yang biasa itu ada 6. Ahaduha, pertama siklu jismin, berat badannya. Jadi kalau kenyang berat badannya. Fa inna syiba'a, karena sesungguhnya kenyang, yudha'iful quwa wal badan, dapat melemahkan kekuatan dan badan. Harusnya kan kuat badan apa banyak makan, tapi sebaliknya. Jadi lemah kekuatannya, badannya. Wa innama, dan hanyasanya, yakwal badanu bihasabi kilatil rizai, kuat badan itu dengan sekira sedikit makanan. Jadi kalau sedikit makanannya, ya, itu baru kuat. La bihasabi kasrati, tidak dengan sekira banyaknya, bukan. Jadi justru kalau sedikit makan itu jadi kuat. Makanya orang kalau puasa itu kuat. Orang pergi jalan-jalan, yang satu puasa, yang satu kagak puasa. Yang kagak puasa ribut makan mulu. Yang puasa anteng aja. Berarti yang sedikit makan itu jadi kuat. Wa man zada, dan siapa saja yang melebihkan fil akli, pada makan, ala sulusil masari ini, atas sepertiga usus, faqad mala, maka sungguh dia cenderung antori kisalikina musafirina ilallahi ta'ala, maka sungguh dia cenderung jauh daripada jalan orang-orang yang berjalan, yang musafir kepada Allah ta'ala.
Orang yang makannya banyak itu jauh daripada jalan menuju Allah. Kama zakarahul aziziu, sebagaimana telah menyebutkan akan dia oleh al-azizi. Wasahniha, dan yang keduanya bencana kenyang, qaswatul qalbi, keras hatinya. Kama ruya, sebagaimana telah diriwayatkan an Uzaifata dari Uzaifah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qala, bahwasanya beliau bersabda, man qalla ta'amuhu, siapa saja yang sedikit oleh makannya, so'abatnu, sehat perutnya. Jadi orang yang makannya dikit, perutnya sehat. Wasofa qalbuhu, bersih hatinya. Waman kasura ta'amu, dan siapa saja yang banyak makanannya, sakuma batnu, sakit perutnya. Wakosa qalbuhu, dan keras hatinya. Jadi makan jangan banyak-banyak ini. Secukupnya. Enggak makan juga jangan ya. Apalagi seusia kalian, ini seusia kalian ini usia yang harus banyak asupan makanan. Ya. Niatin biar kuat ibadah, kuat belajar. Biasanya orang mengurangi makanan ketika umur 40. Tapi orang yang fokus belajar sungguh-sungguh itu ya badannya pun enggak begitu gemuk biasanya begitu. Ya karena banyak pikirannya. Pikiran itu bisa menguras juga tuh. Enggak apa-apa. Puasa di suha, yang ketiganya izalatul fitnati fatonati, boleh juga baca begitu, menghilangkan kecerdasan. Wa ibsadu zihni, merusak pikiran. Wa ibtalu ibzi, membatalkan hafalan. Jadi perut kenyang, hafalan banyak lupa. Perut kenyang, pikiran bisa rusak. Ya, merusak pikiran. Pikirannya ngeras mulu. Menghilangkan kecerdasan, aturan cerdas jadi bebel. Gara-gara kenyang. Kama qala Aliun, sebagaimana berkata oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha al ya. Bitnatu albatnatu tuzhibul fatonata, kenyang ya. Albatonata ya, tuzhibul fatonata, kenyang dapat menghilangkan kecerdasan. Warabi'uha, yang keempatnya tada'iful jismi, melemahkan badan. Jadi kenyang itu bisa lemah badan. Anil ibadati wal ilmi, lemah dari ibadah dan cari ilmu. Males awalnya. Kama qala Luqmanu libni, sebagaimana berkata oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, izam talaktal ma'iddata, apabila engkau penuhkan akan perutmu, akan perut, nah matil fikratu, maka tidur pikiran. Pikiran jadi tidur. Wa kharasatil hikmatu, bisu hikmah. Hikmah jadi bisu. Enggak lagi keluar. Wa qa'adatil a'dha'u anil ibadati, duduk. Maksudnya enggak mau anggota tubuh itu daripada melakukan ibadah. Males. Wa khamisuha, yang kelimanya jalbun naumi, menarik tidur. Kama qala ba'du hukama'i, sebagaimana berkata oleh sebagian hukama, man kasura akluhu, siapa saja yang banyak makannya, kasura syurbuhu, banyak minumnya. Wa man kasura syurbuhu, siapa saja yang banyak minumnya, kasura naumuhu, banyak tidurnya. Wa man kasura naumuhu, dan siapa saja yang banyak tidurnya, kasura lahmuhu, banyak dagingnya. Ya.
banyak daging. Waman kasura lahmu, siapa yang banyak dagingnya, qasa qalbuhu, maka keras hatinya. Hatinya keras. Waman qasa qalbuhu, siapa yang keras hatinya, ghoriqa fil asami, tenggelam dalam dosa. Waruhiya telah diriwayatkan ani nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anahu kala bahwasannya bersabda la tumitul quluba min kasrati ta'ami wa syarabi, janganlah kamu matikan hati-hati dari banyak makan dan minum. Jadi kalau banyak makan, banyak minum, mati. Fa innal qalba kazar'i, karena sesungguhnya hati seperti tanaman. Iza kasra alaihi al-ma'u mata, apabila banyak air atasnya, mati dia. Becek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zayyanallahu rajulan bi afdala min afafi batnihi." Tidaklah Allah Ta'ala hiasi laki-laki seseorang dengan yang paling afdal daripada apik perutnya. Yang paling afdal ini apik perutnya. Nih, hiasan yang Allah berikan kepada hamba yang paling bagus adalah apik perutnya. Rajin puasa. Rajin puasa. Ya. Jangan sampai kita enggak puasa. Senin Kamis paling kagak. Ya. Senin Kamis paling kagak, jangan kagak. Ya. Ulama ada yang puasa setiap hari. Kita enggak mampu setiap hari. Senin Khamis puasa. Masya Allah. Orang yang puasa itu hebat. Setengah harinya buat Allah. Dia enggak makan. Masya Allah. Karena Allah. Enggak makan karena Allah. Kita makan mulu, kapan aja makan. Enggak ada ngasuh-ngasuhnya. Gemuk mending, kurus. Rajin makannya kurus, kesianan. Orang kan rajin makannya gemuk, ini rajin makannya tetap kurus. Puasa aja sekalian. Ketahuan. Puasa di suha yang keenamnya, takwiyatus syahawati. Kuat sahwatnya. Sahwatnya kuat orang kalau gemuk. Wa nasru junudi syaitani. Ya. Menolong tentara-tentara setan. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana berkata akan dia oleh Imam Ghazali. Wa ruya telah diriwayatkan oleh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana qala bahwasanya ia bersabda, inna kasratul akli syu'mun, sesungguhnya banyak makan sial. Jadi orang yang banyak makan itu sial. Artinya nanti dapat kesialan. Ya. Banyak makan itu bakal sial. Qauluhu, perkataannya mutamal milan ay ghairu mustaqil, tidak tetap, wa huwa sifatun li fatanatan, itu sifat bagi lafaz fatanatan. Fitnatan boleh bacanya fitnatan, boleh fatanatan. Kalau perkataannya fa'zaranhu ay shiba, hati-hati olehmu, jauhiin maksudnya akan kenyang. Kalau perkataan wa ab wa abhila ay utrukis sibah, tinggalkanlah kenyang. Wa huwa fi'lu amri, itu fi'l amr. Ya, itu fi'lu amrin, fi'l amr. Mu'akkadin, yang dikuatkan binunil khafifati, dengan nun khafif. Maka qala Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Syafi'i,
ya talibal ilmi bashiril wara'a wa janibin nama wa azari syiba'a dawim ala darsi la tufarikuhu fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Ya talibal ilmi, wahai sang penuntut ilmu, sang penuntut ilmu, bashiril wara'a, jalankan olehmu akan sifat wara'. Jadi kita kalau pengen hebat ilmunya, lagi ngaji biar waro. Segala-galanya waro. Waro itu kan meninggalkan yang subhat, enggak jelas. Apalagi yang jelas-jelas. Ya. Tinggalin sejauh-jauh yang haram, yang makruh. Jauhin. Yang enggak pantas. Jauhin. Kalau kita kepengen ngajinya, ilmunya barokah. Kecuali kita enggak mau barokah ngajinya. Pulang pesantren bukan ngajar ngaji, gojek. Pulang pesantren bukan ngajar ngaji, jagain rumah orang Cina. Pulang pesantren bukan ngajar ngaji, pegawai Alfamart. Berarti ilmunya enggak barokah. Jadi usahakan supaya kita bagaimana supaya waro. Bagaimana supaya waro? Usahakan semaksimal mungkin. Biar ilmunya barokah. Ilmunya manfaat. Buat diri kita, buat orang lain. Wajanibin nauma, tidur. Tinggalkan olehmu akan tidur. Wahzari syiba'a, tinggalkan olehmu, hati-hati olehmu akan kenyang. Tinggalin. Jadi jangan tidur mulu. Kapan aja tidur. Ya. Subuh. Jangan sampai itu. Kita dibangunin oleh subuh. Jangan. Kita yang bangunin subuh. Jangan sampai kita dibangunin oleh subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita bangun. Itu dibangunin sama subuh. Kita yang bangunin subuh. Sebelum subuh udah bangun. Sekali-sekali yang enggak apa-apa. Manusiawi. Ini jangan setiap hari kita dibangunin sama subuh. Jangan sampai. Ya ulama enggak tidur semalaman. Jadi jangan sampai itu. Apalagi ahli ilmu. Kapan aja ngaji, kapan aja ngaji, kapan aja ngaji. Tapi dibangunin sama subuh. Jangan. Kita yang bangunin subuh. Dawim ala darsi. Senantiasa engkau atas belajar. Belajar terus. Lihat ulama di kamarnya, kitabnya numpuk. Baca ini. Kitabnya numpuk di kamarnya, kitabnya berantakan. Padahal udah jadi, kenapa masih begitu ya? Ilmu, seneng ilmu. Dawim ala darsi. La tufarikuhu. Tidak kau tinggalkan dia tuh belajar. Emang kenapa? Fa innal ilma bidarsi qama wartafa'a. Karena sesungguhnya ilmu dengan belajar dia akan diri dan tinggi. Jadi kalau kita belajar terus dia akan tegak dan berdiri dan tinggi. Bakal tinggi. Dan dia enggak sadar kalau dia udah tinggi. Nah, yang bagus begini. Enggak sadar kalau sudah tinggi. Yang jelek ngaku udah tinggi padahal masih rendah.
Wallahu a'lam bishawab.